Yeay, kita udah sampai di Vietnam. Kita liburan di Vietnam ya, oke? Naik angkot. Angkot rumah, guys. Adanya cuma angkot. Depan rumahnya ini lagi gimana? Bagi yang mau update Ras setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ras lovers, kalau kemarin Agita dan Putri Zulhas nostalgia ke sekolah mereka sekalian naik bajaj, nah hari ini mereka belusukan ke pasar tradisional di daerah Jakarta untuk membeli bahan untuk syuting Ras Cooking. Dan gak afdol rasanya kalau ke pasar gak naik angkot ya guys, dan naik angkotnya pulang dan pergi. Kemarin kan kita naik bajaj. Naik kodong-kodong. Ini kata Bu, naik angkot. Angkot guys, adanya cuma angkot. Depan rumahnya ini lagi gimana enggak tahu. Supirnya enggak tahu lagi kemana, jadi kita mau naik ke aja lah. Oh, pasar mana juga. Sehat-sehat. Iya, Masnya mau ke pasar juga, Mas ya. Maaf ya, Mas. Jadi kita mau belanja karena kita mau masak-masak. Repot. Mau kemana, Mbak? Beli telur dari pasar. Ya ampun, lihat ya. Ada lagunya wow. Itu. Anginnya. Wes. Gimana? Sebagai bongsang. Kita mau bongsang loh kita hari ini loh. Ada musik. Cak. Angin sepoi-sepoi. Mantap. Weh. Sementara Raffi dan Rafathar dari Filipina lanjut ke Vietnam. Walaupun sepanjang jalan tadi Rafathar ngantuk banget tapi tetap ditahan karena Raffi benar-benar tegas ngajarin Rafathar untuk disiplin dan mandiri. Ada yang ngantuk. Boy ngantuk, boy. Hah? Adek, Bek. Itu nama si Ah. Itu pergi aku tadi. Ah, mau makan enggak? Enggak. Jadi makan. Si Ah itu sila. Toilet dulu dong, papa mau toilet dulu ya. Dan sesampainya di Vietnam, Raffi dan rombongan lanjut makan Po Mika Vietnam. Sebelum lanjut jalan-jalan karena Vietnam salah satu negara yang belum pernah didatangi Rafathar. Yeay, kita udah sampai di Vietnam. Kita liburan di Vietnam ya, oke? Okay. Liburan di Vietnam, Makan Po ya. Vietnam ya. Makan terus, makan Po dulu ah. Ini enak nih, ya kan? Vietnam, makan Po Vietnam. Terus kayaknya gue harus olahraga nih, gedut. Pipi temem.